Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya memasang kembali kaca sepion yang lepas dari tangkainya ini. Kalau langsung kita masukkan seperti ini akan sulit sekali. Jadi perlu sedikit trik untuk bisa memasangnya kembali masuk ke dalam lubangnya. Triknya sangat sederhana. Simak terus. Selanjutnya kita langsung ke kompor saja. Ini kita panaskan di dalam kompor seperti ini. Panaskan di dalam kompor seperti ini. Ya, kelihatannya sudah waktunya sudah berbuka. Ini waktu ini saya ambil saat menjelang berbuka puasa. Sebentar, kita panaskan seperti ini. Kemudian ini juga kita panaskan sebentar. Sudah selesai. Nah, sudah kembali, ini tinggal mengembalikan baut pada lubang ini. Masuk, kita tinggal mengembalikan bautnya ini aja ya. Oke, sekian tutorial saya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.